Di awal film memperlihatkan seorang wanita. Dia sedang menghampiri pacarnya yang sedang berselingkuh. Sebelumnya wanita ini memantau gerak-gerik pacarnya dari CCTV. Dan pada saat itu pacarnya selalu memberikan kode warna kuning kepada selingkuhannya. Mengetahui hal itu wanita ini menjadi tidak menyukai warna kuning. Diketahui wanita ini bernama Ye Jin. Dia adalah seorang CEO asuransi. Ye Jin sudah berumur 35 tahun. Orangnya sangat tegas, disiplin, dan sangat perfeksionis. Karena itu semua karyawannya memberikan julukan empat pendekar. Semua karyawannya juga tahu bahwa bosnya ini tidak menyukai warna kuning, dan mereka semua membuang warna-warna yang berwarna kuning. Di sisi lain juga ada seorang pria yang bernama Xiao Bo. Dia bekerja sebagai kurir dan berprofesi sebagai penerjun payung. Ia adalah seorang pria pekerja keras. Pria itu paling keren dari semua kurir yang lain, dan dia juga suka dengan otomotif. Bo memiliki seorang keponakan yang mempunyai penyakit telinga, dan Bo juga bertekad akan mencari uang untuk membiayai operasinya. Kembali ke Ye Jin, saat itu dia sedang galau karena pacarnya berselingkuh padahal mereka sudah bertunangan. Lalu dia mendapat video call dari sahabatnya yang berada di Paris yang bernama Sophia. Dia juga curhat tentang masalahnya itu. Dan karena kejadian itu, Ye Jin menjadi tidak percaya lagi dengan cinta. Ye Jin juga berpikir bahwa lebih baik menjadi single parent saja daripada harus membiayai keluarga yang lengkap. Dia iri kepada Sophia yang bisa bahagia dengan keluarga barunya itu. Kemudian Ye Jin berencana akan membuat bayi tabung karena dia ingin mempunyai anak tanpa berhubungan intim. Dan dia menyuruh asistennya mencari seorang pria yang diambil spermanya. Ye Jin juga menyuruh asistennya untuk merahasiakan rencana ini. Lalu asistennya membuka lowongan pekerjaan sebagai kedok agar rencananya berjalan dengan lancar. Saat itu banyak pria yang melamar, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan kriteria Ye Jin. Dan saat itu dia tidak mau meneruskan pencariannya lagi. Kemudian terlihat Bo yang mendapat tugas untuk mengantarkan paket ke asuransi itu. Dan di sana dia melihat lowongan pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Pada saat itu terlihat seorang karyawan wanita yang dipecat secara tidak terhormat karena telah membuat penipuan surat palsu dan korupsi pada perusahaannya. Wanita itu sangat marah sampai-sampai dia mencoba menusuk Ye Jin dengan cutter. Tapi pada saat itu Bo datang menolongnya, hingga akhirnya wanita itu gagal menusuk Ye Jin. Ternyata wanita itu tidak terima dipecat. Jika dia kehilangan pekerjaannya, maka dia juga kehilangan anaknya, karena mantan suaminya akan mengambil hak asuh anaknya. Ye Jin menjadi luluh dan memaafkan wanita itu dengan memberikannya uang jaminan dan tunjangan untuk keperluan anaknya sampai wanita itu menemukan pekerjaan baru. Kemudian Bo mendapat peluang untuk ikut wawancara menjadi asisten Ye Jin. Ye Jin sangat tertarik dengan Bo karena penampilannya seperti tentara penerjun. Semua hasil tes dan wawancara Bo sangat cocok dengan kriteria yang diinginkan Ye Jin. Kemudian Bo mendapat kontrak kerja dengan perusahaan itu. Tanpa membaca kontrak kerjanya, Bo langsung menandatanganinya. Yang dipikirannya saat ini hanyalah mendapatkan uang, padahal sebenarnya Bo tidak mengerti tentang pekerjaannya itu. Kemudian asisten wanita Ye Jin menjelaskan bahwa dia akan menggantikan posisinya sebagai asisten Ye Jin. Saat itu Bo sangat yakin bahwa dia bisa melakukannya.
Keesokan harinya, Bo mulai bekerja. Saat itu dia harus menjemput Yejin di rumahnya. Tetapi Bo malah datang terlambat. Yejin pun terlihat sedikit kesal dengannya karena dia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Tetapi karena ini adalah hari pertama masuk kerja, jadi Yejin memberikannya toleransi. Semua pekerjaan Bo saat itu sangat kacau karena dia selalu melakukan kesalahan yang membuat Yejin tidak menyukainya. Di hari kedua pekerja, Bo kembali melakukan kesalahannya lagi. Saat itu, Bo harus mengantarkan Yejin untuk menghadiri sebuah rapat penting. Tetapi di sini, Bo malah terjebak kemacetan di jalan. Kemudian, Bo berinisiatif untuk mencari jalan pintas. Yejin tidak yakin Bo bisa mengantarkannya dengan tepat waktu. Tapi lagi-lagi, jalan yang dipilih Bo juga macet. Yejin kembali memarahi Bo habis-habisan karena dia tidak becus dalam bekerja. Bo yang kesal dengan perkataan Yejin langsung berbalik memarahinya dan juga meminta izin keluar dari mobil. Ternyata saat itu Bo sudah mempersiapkan motor untuk mengantarkan Yejin menghadiri rapat pentingnya. Karena waktu sudah mepet, mau tidak mau Yejin tetap diantar menggunakan motor itu. Sesampainya di kantor, Yejin dan Bo menggunakan motor itu langsung bertemu dengan kliennya. Saat itu kliennya sangat kaget dengan kedatangan Yejin, karena biasanya Yejin selalu diantar dengan menggunakan mobil mewah, tetapi sekarang dia hanya diantar dengan menggunakan motor tua. Kliennya itu malah memujinya karena motor yang digunakannya sangat keren. Dan ternyata kliennya itu juga suka dengan motor-motor klasik. Karena hal itu, kliennya langsung meminta izin untuk menandatangani kontrak kerjasamanya dan Yejin pun tersenyum sambil memandangi Bo yang ada di sana. Kemudian Bo dibawa ke rumah sakit untuk diambil spermanya. Di sini dia tidak tahu maksud dari tujuannya itu. Dia mengira itu adalah tes kesehatan. Lalu dia disuruh onani sambil menonton video dewasa. Lalu Yejin dan asisten wanitanya memanggil Bo ke ruangannya. Di sini Bo dijelaskan bahwa dia telah lulus tes. Dan sebenarnya Yejin tidak mencari asisten untuknya, melainkan mencari bapak untuk menanam spermanya agar Yejin bisa mempunyai anak nantinya dengan proses bayi tabung, karena dia tidak mau bersetubuh dengan pria manapun. Bo bingung dengan pernyataan itu dan dia juga menganggap bahwa Yejin dan asisten wanitanya itu seorang homoseksual. Tetapi dugaannya itu salah. Bo juga menganggap Yejin tidak waras. Saat Bo akan pergi, Yejin memintanya kembali untuk menjadi asisten pribadinya dan akan membayarnya 900 ribu yuan. Dengan bayaran yang besar itu, Bo pun menurutinya. Kemudian Bo kembali mendapatkan arahan dari asisten Yejin agar kualitas spermanya nanti menjadi bagus. Dan asisten itu juga meminta Bo untuk mengisi data pribadinya. Lalu terlihat Bo yang sedang dimarahi oleh mantan pacarnya karena data pribadi yang kemarin itu berkaitan dengannya. Mantan pacarnya itu tidak terima karena disangkut-pautkan dengan pekerjaan Bo. Dan ternyata mereka sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu. Di sana asisten Yejin melihat pertengkaran Bo dan mantan kekasihnya itu. Malam harinya terlihat Bo yang sedang jalan di pinggir kota. Dan dia telah melanggar kontrak kerja untuk menjaga asupan makan yang lebih sehat. Tiba-tiba saja Yejin datang dan duduk bersamanya. Yejin juga memesan pesanan yang sama saat itu. Bo menjadi canggung karena Yejin berada di situ dan melihatnya makan makanan yang tidak sehat. Lalu Yejin meminta maaf atas kejadian tadi siang, bahwa dia tidak bisa merahasiakan pekerjaan Bo kepada mantan kekasihnya itu. Dan dari sini Yejin juga tahu alasan Bo dan mantan kekasihnya itu berpisah. Bo juga berharap suatu saat nanti bisa memiliki keluarga yang utuh. Tiba-tiba saja asisten Yejin datang dengan membawa mobil ambulans. Dan para perawat itu langsung membawa Bo masuk ke dalam mobil ambulans. Bo dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan alkohol dan racun dari darahnya. Lalu saat Bo sedang berada di rumah, tiba-tiba saja Yejin menelponnya dan memintanya untuk datang ke rumah. Sesampainya di rumah Yejin, Bo terpesona melihat tubuhnya dan dia menjadi gagal paham saat diminta untuk naik ke kamarnya.
saat berada di dalam kamar, Bo langsung melepaskan bajunya. Bo berpikir bahwa Yejin akan meminta untuk bersetubuh dengannya. Lalu Yejin masuk ke dalam kamar dan memberikan lampu kepada Bo untuk menggantikan lampu mati di kamar itu. Bo menjadi malu karena dia sudah melepas bajunya saat itu. Keesokan harinya saat Bo sudah siap untuk mengantarkan Yejin, tiba-tiba saja mantan Yejin datang ke rumahnya. Ternyata mantannya itu datang untuk mengajaknya balikan. Tetapi Yejin sudah mati rasa dengannya dan tidak mungkin untuk berbalikan. Lalu mantannya itu memberikan solusi yang tidak masuk akal hingga membuat Yejin marah dan mereka pun menjadi bertengkar. Tiba-tiba saja Bo datang dan menengahi mereka, kemudian mengusir mantan Yejin itu keluar. Setelah itu Yejin mengajak Bo pergi menemui ayahnya yang dirawat di panti jompo. Di sini diketahui bahwa ayahnya mengidap penyakit Alzheimer. Yejin berusaha agar ayahnya itu mendapat perawatan khusus agar bisa sembuh dari penyakitnya. Dan Yejin juga akan membayar perawatan itu 3 kali lipat. Saat Yejin akan pergi, ayahnya itu memanggil dan dia juga menganggap bahwa Yejin adalah istrinya. Bo melihat Yejin memperlakukan ayahnya dengan kasar. Bo tidak suka dengan sikap Yejin itu, tetapi Yejin lebih tidak suka lagi jika Bo mencampuri urusannya. Kemudian saat Yejin akan pulang kerja, Bo tidak ada di parkiran. Ia mencoba menelponnya tapi HP-nya tidak aktif pada saat itu. Yejin lalu pulang ke rumahnya dengan menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Yejin kaget karena rumahnya berantakan dan ternyata Bo membawa ayahnya itu pulang ke rumah. Yejin sangat tidak suka dengan Bo karena telah mencampuri urusannya. Mereka pun menjadi adu mulut saat itu dan Bo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Keesokannya, Bo mendapat pesan dari Yejin bahwa dia harus membayar denda ganti rugi karena sudah memutuskan kontrak kerjanya secara sepihak. Lalu Bo datang ke kantornya Yejin dan memprotesnya karena tidak mau membayar denda itu. Lalu terlihat Bo yang marah-marah tidak jelas dan Yejin pun sempat tertawa melihat tingkah laku Bo. Kemudian Yejin menjelaskan kepada Bo bahwa tuduhan tentang dirinya itu salah. Yejin lalu memberitahu masa lalunya. Di sini diketahui bahwa ayah Yejin dulu pernah berselingkuh dengan wanita lain di hadapan ibunya. Karena itu ayah dan ibu Yejin menjadi sering bertengkar hingga ibunya bunuh diri karena kelakuan ayahnya itu. Yejin menjadi dendam kepada ayahnya dan dia memutuskan untuk berpisah dari keluarganya itu dan tinggal di Paris. Karena cerita itu Bo menjadi mengerti dan dia merasa bersalah karena telah berburuk sangka kepada Yejin. Lalu Yejin balik bertanya tentang Bo kenapa dia sangat ingin mendapatkan uang banyak. Bo menjelaskan bahwa itu demi keponakannya. Dia ingin bisa membiayai operasi telinga keponakannya itu. Karena kakak kandungnya telah meninggal dan kakak iparnya yang mengurus anaknya itu sendiri. Tanpa sadar mereka berdua minum anggur terlalu banyak hingga membuat mereka berdua menjadi mabuk. Dan pada akhirnya mereka pun tidur bersama. Keesokan harinya Yejin terbangun dan kaget karena tidur berdua dengan Bo. Lalu mereka bergegas untuk pergi. Singkat cerita, Yejin mengajak Bo ke Paris untuk merencanakan program bayi tabungnya. Dan di sana dia bertemu dengan sahabatnya untuk berkonsultasi. Sahabatnya menyarankan agar Yejin tidak perlu menghamburkan uangnya untuk program bayi tabungnya itu. Karena sahabatnya ingin Yejin dan Bo berhubungan intim, tapi Yejin merasa gengsi dan dia tetap pada pendiriannya. Kemudian terlihat Yejin yang berada di ruang operasi dan bersiap untuk melakukan program bayi tabungnya. Malam harinya terlihat Yejin dan Bo sedang duduk berdua. Mereka membahas mengenai anaknya nanti, karena Yejin tidak ingin anaknya memiliki masa kecil yang tidak bahagia seperti dirinya dulu. Sebenarnya Bo ingin benar-benar menjadi ayah dari anaknya nanti, tetapi Yejin tidak menginginkannya. Dan dia malah mau mengarang cerita agar bisa menjadi alasan untuk anaknya nanti jika suatu saat bertanya tentang ayahnya. Bo lalu menceritakan tentang kecelakaan atau insiden saat sedang melakukan skydiving.
Saat itu ada seseorang yang sangat takut untuk terjun dari pesawat, hingga saat itu tak sadarkan diri. Dan satu orang lainnya berusaha untuk menolongnya, tetapi orang itu malah tertendang wajahnya, hingga dia menjadi tak sadarkan diri dan terjatuh ke tanah tanpa parasut. Bo terlihat sedih saat menceritakan cerita itu, lalu dia pergi meninggalkan Yejin. Kemudian terlihat Yejin dan Bo sedang menghadiri sebuah pesta, dan di sana Sophia memberitahunya bahwa program bayi tabungnya berhasil. Yejin dan Bo sangat senang dengan kabar itu. Mereka pun berdansa dan berpelukan. Bo mengatakan kepada Yejin bahwa dia mau bersamanya, tetapi Yejin malah pergi meninggalkannya. Saat itu Sophia juga menyarankan agar Yejin menikah dengan Bo. Sepertinya dia menyukai Bo, tetapi Yejin masih bimbang dengan keputusannya ini. Lalu keesokan harinya Yejin menyuruh Bo untuk kembali ke Hong Kong dan dia menyudahi semuanya. Sebenarnya Bo masih berharap ingin bersama dengan Yejin, tapi Yejin sangat keras kepala dan tetap menyuruh Bo untuk pergi. Dengan rasa kesal, Bo pergi dengan berjalan kaki. Singkat cerita, Bo berhasil mengoperasi keponakannya agar dapat mendengar kembali. Kakak iparnya sangat senang saat itu, tapi di sisi lain Bo masih terus memikirkan Yejin. Sudah berbulan-bulan Bo dan Yejin lost contact. Kemudian Bo mempunyai ide untuk membuat hadiah yang nantinya akan dikirim ke Paris untuk Yejin dan anaknya nanti. Bo bekerja keras untuk membuat hadiah itu, hingga akhirnya hadiah itu selesai dibuat dan dikirim ke Paris. Saat di Paris, ternyata Yejin juga terbayang wajah Bo yang sedang mengirimkan paket untuknya. Tetapi itu hanya bayangannya saja, dan kenyataannya itu adalah orang lain. Kemudian terlihat Sophia dan suaminya sedang kebingungan karena Yejin menghilang dari rumah. Lalu Sophia mendapat kabar tentang keberadaan Yejin. Dan saat itu Sophia juga mengundang Bo untuk datang ke Paris, lalu mereka pergi mencari keberadaan Yejin. Dan diketahui bahwa Yejin mengalami keguguran saat itu. Dia sangat senang sekali karena kehamilannya itu, dan dia mempersiapkan segala kebutuhan bayinya itu sendiri, sehingga dia menjadi kelelahan. Dan saat itu dia mengalami pendarahan, kemudian Yejin dibawa ke rumah sakit, tetapi bayinya tidak tertolong. Yejin sangat sedih dan depresi saat itu. Hingga suatu ketika paket hadiah yang dikirimkan Bo itu datang, dan membuatnya teringat kembali masa-masa berat itu. Kemudian mereka menemukan keberadaan Yejin yang saat itu berada di tebing pantai. Bo lalu menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Yejin sangat depresi dan dia berniat untuk bunuh diri saat itu, karena dia telah dua kali ditinggal oleh orang yang paling dia sayangi. Bo lalu mengingatkannya pada cerita seorang penerjun yang tewas, dan ternyata itu adalah kakak kandungnya Bo. Perlahan-lahan Bo mendekatinya dan dia malah mengatakan bahwa jika Yejin mati, Bo juga akan ikut mati dengannya. Mereka berdua malah melompat dari tebing itu. Dan ternyata Bo sudah mempersiapkan parasut, lalu mereka berdua berhasil terbang ke udara. Bo berhasil menenangkan kembali hati Yejin hingga mereka turun di depan sebuah gereja. Dan pada saat itu juga mereka saling bermadu kasih di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai dua orang anak. Dan mereka pun sangat berbahagia dengan keluarganya. Dan film pun berakhir.